lama. Halo, ketemu saya dengan Dr. Andri dari Viruska Klinik. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di sosial media dari Viruska Klinik di program Ask the Optometry. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari Nurul Mulia. Pertanyaan adalah, dok, kalau mulai pusing dari sekitar dahi sampai kepala, itu tanda minus matanya bertambah ya? Oke, untuk mungkin iya secara tidak langsung, tetapi biasanya yang menyebabkan kenaikan minus itu adalah karena aktivitas jarak dekat yang jangka waktu cukup lama dan terus menerus sehingga mata mengalami stres atau mata mengalami lelah sehingga akibatnya mata akan memanjangkan sumbu bola matanya lebih panjang sehingga menyebabkan minusnya bertambah. Pertanyaan kedua ini datang dari Merina Salim. Pertanyaannya adalah, apakah betul dengan bertambah usia mata akan menjadi plus? Pertama, yang kedua, kalau sekarang minus bisa hilangkah plusnya nanti? Oke. Semakin bertambah usia, kita mendapat usia 40, biasanya akan timbul plus. Yes. Nah, kalau sekarang minus, apakah akan menjadi plus? Biasanya minusnya akan turun sedikit rata-rata dengan dari pasien yang saya temukan, minusnya akan turun, tapi plusnya juga biasanya akan bertambah. Mungkin secara kalau hitungan aljabarnya itu turun minusnya, tapi kalau penggunaan kacamata tetap akan ada minus dan tetap akan ada plus atau kita bilang di additional untuk penggunaan kacamata progresif. Oke, guys, sekian dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab akan saya jawab di video-video saya selanjutnya. Dan tolong untuk segera like, comment, dan subscribe di channel View Optical Clinic. See you!